Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci dan juga Rili. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Alhamdulillah untuk kali ini ya, karena udah lama kita itu enggak mengisi ya rohani kita itu ya Pakci. Yes, betul. Dengan salawat-salawat, dengan dengan sesuatu yang bermanfaat buat kita dan juga kalian semua ya. Tapi sebelum itu ya Pakci, terima kasih yang udah nonton bareng sama kita, yang udah hadir di live chat kita juga ya guys. Nah, semoga sehat-sehat aja, semoga hari Anda semakin baik ya, hari ke hari ya, insya Allah. Amin. Nah, untuk kali ini Pakci, kita akan nge-react Muhammad Hadi Assegaf. Nah, ini kalau yang ada namanya Assegaf ini, kalau nggak silap aku ya, ini ada keturunan Nabi ya. Wah, gitu. Baru tahu nih guys. Jadi, tapi itu yang aku tahu juga ya, aku nggak tahu juga, kalau salah itu kita minta maaf ya guys. Nah, tapi ini dia akan salawat itu Man Ana, Masya Allah guys. Nah, jadi untuk mengisi rohani kita dan juga kalian semua ya, sama-sama kita nonton video ini sehingga habis ya guys. Jadi ya, betul, tapi masih lagi. Jangan lupa ya, jangan lupa ya, jangan lupa subscribe kita juga, like dan dislike kita juga ya guys. Nah, kepada teman-teman kita yang nonton bareng video ini juga, terima kasih ya guys. Nah, jadi nggak perlu basa-basi lagi Pakci, kita akan mulakan reaction kita dalam 3, 2, 1, and go. Wah, wih, arsitekturnya cantik ya. Ini buat pertama kalinya kita nge-react Muhammad Hadi Assegaf ya guys. Yes. Adem banget. Ganteng ini anak ini. Ya, satu lagi suaranya memang sangat-sangat keren. Adem banget guys. Ya, sebab suaranya begitu macam apa lembut ya bila didengar. Allahu Akbar. Ini kalau untuk tidur pun bisa juga. Ini mengisi rohani kita juga ya guys. Yes. Masya Allah guys.
udah pinter lagi anak ini, ganteng lagi ya. Apa yang gak perfect nih, sempurna banget nih. Perfect. Semua ada. Ya. Masya Allah, cute habis. Bulu matanya guys. Menjadi manusia. Ya Allah. Berakhlak mulia. Berkahmu syaikhana. Aman. Vocal controlnya itu buat sih. Yes, just perfect. Pintar soalnya guys. Masya Allah, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Nah, kita boleh katakan di sini dia ini macam seperti dalam keluarga Habib juga. Ya benar, dan benar. Ya, memang dia dalam family Habib ya. Jadi bila kita dengar di sini ya, walaupun dia masih kecil lagi, tetapi penjagaan vokal dan juga tone dan juga temponya itu udah seperti orang yang udah profesional dan juga kayak udah dewasa gitu. Nah, karena untuk ini kebanyakan seperti nasyid, sholawat itu ya, dia menggunakan suara yang tapi dia masih kecil lagi dan bisa mempraktikkan suara tersebut, Pak Cik. Yes, maksudnya dari segi pronunciation dia memang sangat bagus. Iya, sangat bagus ya. Bahasa Arabnya juga alhamdulillah enak banget. Ini sholawatnya tip top ya guys. Nah, nah, dan di sini juga di dalam musik video tadi, aku nggak tahu di mana maksudnya, tapi arsitek-arsiteknya itu, bagus banget ya. Ya betul. Kalau kita lihat kepada arsitektur yang ada pada masjid tadi itu, memang dari segi seni binanya memang nampak di situ juga. Ya benar. Wow. Itu yang aku suka. Tapi apatah lagi solawatnya tuh. Ya, dan juga dilihatkan juga beberapa akhlak dan juga didikan itu ya, seperti memberi minum ketika duduk, membaca bismillah. Betul. Ya. Dan sholawatnya ini kita harus amalkan juga guys. Mana ini bagus juga, maksudnya bagus juga untuk kita amalkan ya. Nah, betul, untuk sehari-hari kita juga insya Allah.
Nah, Pak Cik. Nah, tapi sebelum itu ya, bila aku lihat Muhammad Hadi Assegaf ini, dia ini kalau udah dewasa juga, yang udah besar pun selalu ganteng banget ini, serius. Yes, betul. Nah, karena dia ada seperti mix-mix art ya juga. Sedangkan kecil karena gini pun sudah ganteng ya. Banget, apalagi ya, kalau besar. Ya, katanya hidungnya mancung ya, guys. Yes. Kita juga ada jadi, lihat macam beberapa sneak peek kepada lain-lain video juga. Tapi kalau kita tengok betul-betul, dia macam banyaklah tentang kisah-kisah keluarganya juga, dan juga nyanyian-nyanyian lagu daripada yang lain juga. Iya, insya Allah kita akan lihat lagi beberapa videonya yang akan datang ya guys. Nah, tapi sebelum itu Pak Cik, terima kasih yang udah nonton bareng video ini sehingga habis. Semoga kalian diberikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Dan juga terima kasih yang nonton bareng, yang udah like dan dislike juga, yang udah komen di live chat kita ini ya guys. Alhamdulillah, terima kasih ya guys. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Amin. So, begitu saja Pak Cik. Ya, situ sebarang yang berdua. Sekiranya kurang ada sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link, dan kami akan coba yang terbaik merealisasikan video-video Anda. So, begitu saja video kita untuk kali ini. Kita akan jumpa for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.